Cashier machine atau mesin juruang dicipta oleh James Jacob Ritty, seorang pemilik restoran. Kamera Kodak dicipta oleh George Eastman, seorang kerani bank. Pen ballpoint yang pertama dicipta oleh Laszlo Biro, seorang wartawan. Kita tak perlu tunggu jadi orang hebat untuk menjana idea. Orang kreatif, mereka mencabar status quo dalam proses, produk dan perkhidmatan yang sedang mereka lakukan. Mereka mempromosi idea baru untuk mengubah norma atau kebiasaan melalui fikiran dan tindakan. Teknik ini dinamakan Break the Pattern Thinking. Kita semua maklum soalan kreativiti paling popular, 9 Dots Problem. Sambungkan ke semua titik menggunakan 4 garis lurus tanpa mengangkat pen. Ramai yang menjawab sama ada begini, begini ataupun begini. Kenapa jadi susah? Sebab kita sendiri yang mewujudkan kotak pada titik-titik itu. Dan kotak itu menghalang kita dari keluar seterusnya menjadi orang kreatif. Pernah tak anda bagi idea baru di tempat kerja? Idea baru di production line? Idea untuk produk yang baru, yang berbeza dengan praktis sebelum ini. Dan kemudian, bos atau kawan-kawan pangkah idea baru anda. Apakah benda yang kau cakap ni, bro? Tahun 1955, semasa Zenith Radio Corporation menghasilkan the first wireless remote control untuk televisyen, rakyat Amerika terpukau dengan perkara yang belum pernah ada. Dan akhirnya mereka menikmati hasil inovasi dan kreativiti. So, jangan takut untuk beri idea yang keluar dari kotak pemikiran biasa. Break the pattern thinking. Hari ini, televisyen berada dalam poket kita. Pernah ke zoo dan melihat gajah? Perasan tak kaki gajah diikat dengan rantai besi? Sebenarnya, gajah tu boleh aja memutuskan rantai besi tu. Tapi dia takkan buat. Kenapa kan? Sebab gajah telah diikat dengan rantai besi sejak kecil. Sehinggalah dewasa, gajah membentuk pattern thinking. Besi ini tidak boleh diputuskan. Jika bos dan kawan-kawan anda pangkah dan ketawakan idea anda lepas ni, anda boleh bergurau dalam hati. Ish, ish, ish. Kesian gajah ni. Ingat, kita semua kreatif.